senior saudara Happy dari Gunung Mas membangun serangan kali Bukit Raya Mas. Maksim Bintang lakukan serangan terpasing Bukit Raya kali Gunung Mas kali ini membangun serangan Kostim Biru. Jumping Zabies terpasing bola. Terpasing kali ini membangun Queen. Umpan Queen yang diberikan memporak-porandakan PRC pecahlah kedudukan 1-0 kali ini. Terpasing kali ini diberikan kalah cemes menyilang terpaca kali ini. Mencoba diambil oleh saudara Happy namun jatuh di bidang permainan sendiri dan menyamakan kedudukan sehingga berbagi angka Siji Bodo. Ada saudara Miki ambil aja ayunkan servis terpassing kali ini kurang sempurna passing bola yang dilakukan pemain dari Gunung Mas tadi sehingga menambah perolehan angka bagi Bukit Raya. Gading lakukan servis 0-0 Moplong menambah angka kembali 2 angka memimpin kali ini. 3 angka beruntun dari servis saudara Niki. Bersiap siaga untuk servis yang ketiga. Ayunkan tangan servis terpasing pemain tengah kali berbat bola Happy. Wih yang begitu cepatnya kendati tidak terlalu keras namun penempatan dari Azril yang begitu tepatnya. Ada saudari Happy memberikan isyarat kepada rekan akan menyerang Cemes terbaca kali ini pergerakan yang luar biasa Gunung Mas membangun serangan pemain depan dari Bukit Raya tadi menyentuh net berbagi angka menyamakan kedudukan kali ini. Kembali kita bergabung bersama pemain senior saudara Happy dari Gunung Mas membangun serangan kali Bukit Raya pukulan yang diberikan pemain putra dari Bukit Raya tadi memporak-porandakan pertahanan dari Gunung Mas menambah angka 4-3 kedudukan bola. Ada pemain nomor punggung 4 saudara Pian menunggu apa-apa dari pimpinan pertandingan siap siaga 3-2-1 servis terpasing kali ini pemain Gunung Mas Cemes tipu daya terbaca memang pemain-pemain yang luar biasa barisan depan dari Bukit Raya tadi melihat bola tangguh tempatkan saja di liga kosong lakukan kembali servis terpasing kali wih umpan-umpan dari salah satu toser terbaik Lampung saudara Happy berbagi angka ini 4-5 lakukan servis terpassing mencoba berbagi bola kali ini gerak penyelamatan kembalikan Gunung Mas Bapak Uzzah tidak terlalu keras berkali-kali Azril ini belum panas namun menempatkan di tempat-tempat yang kosong menyamakan laju perolehan angka. Ada pemain Gunung Mas yang bersiap di ayunkan tangan servis lemah dan terpaca kali pukulan ringan balasan mengumpulkan angka dari saudara Ipul kali ini ada pemain nomor punggung 7 saudara Ari servis jumping servis terpasing bola kali ini Cemes menyilang terpasing mencoba diselamatkan Gunung Mas kali ini membangun serang Kostim Biru. Luar biasa pukulan dari Bukit Raya saudara Kadeng tadi mendapat koleksi angkanya dari Bukit Raya 5 jumping service terpasing bola luar biasa Queen dari saudara Azril tadi mendapat puni-puni angka kembali cukup berimbang kali ini lakukan sel terpasing tanggung datangnya bola mencoba dikembalikan Happy berbat luar biasa
biasa umpan-umpan cepat, belum sempat membaca akan dibawa kemana pergerakan bola, sehingga sama kuat 7 kali ini. Kita bergabung dengan pemain kostum hitam, lakukan saya putra passing bukit raya kali ini. Sama-sama memiliki pukulan yang luar biasa. 2 detik saja terlambat melakukan blocking. Maka porak-poranda pertahanan dari masing-masing tim. Happy berbagi bola. Pukulan keras dari nomor 8 sudah tadi juga sama kuatnya menyamakan perolehan angka yang dikumpulkan dari Bukit Raya. Kita nantikan kali lakukan sentra passing Bukit Raya berbagi pada rekan. Sudah terlanjur mengudara, namun bola tadi turun sehingga sulit diselamatkan, menambah pundi-pundi angka untuk Gunung Mas. 9-8 kali ini ayunkan tangan servis, mencoba diselamatkan pemain belakang dari Bukit Raya. Patahkan Happy di sana kali ini. Balikan luar biasa kali ini. Masuk di sudut belakang kiri dari para tahanan Gunung Mas sama kuat 9 kali ini. Nomor punggung 8 Adil Ala lakukan sebentar passing Gunung Mas. Patahkan kali ini agak ke kiri. Blocking bola. Perjuangan dari Gunung Mas kembali. Saudara Happy tidak terbaca pemain tengah dari Bukit Raya sehingga berbagi angka kali ini 10-9. Ayunkan tangan sambil terpassing pemain belakang kostum biru, caping cemas menyilang, patahkan kostum hitam, mencoba diselamatkan kali ini. Pukulan kali kedua dikembalikan, serangan balik terjadi. Cepat yang luar biasa. Samping Cemes menyamakan perolehan angka kali nomor 12 saudara Kadir lakukan servis. Sedikit kurang konsentrasi pemain Gunung Mas. Sit on diadakan untuk masing-masing tim. Jangan bola berada di tangan pemain kostum nomor 12 bali saudara Kadir. Ayukan servis terpassing pemain dari Gunung Mas. Hati tidak terlalu keras, namun jatuh di sudut belakang yang kosong. Berimbang, cukup berimbang, 11 sama kedudukan kali ini. Lakukan servis pemain kostum hitam, terpassing bola berbagi ke kiri bukit yang kemarin keras. Kendati sempat di blocking, namun bola terlalu keras menukik, jatuh di pinggang permainan Gunung Mas. Menambah pundi-pundi angka untuk Bukit Raya. Mencoba passing tipunya Happy. Sintangan kilat saudara Happy dari Gunung Mas tadi mampu mengecoh pemain dari Bukit Raya. Kali perjuangan kembali dari Bukit Raya terbaca. Serangan balik terjadi dari kostum hitam. Cemas mampu dipasingkan, diserangan balik terjadi di sektor kiri tipu daya. Luar biasa pergerakan dari pemain nomor punggung 7 saudara Aril sehingga kembali berbagi angka, saling kejar mengejar, lakukan jumping serve, mencoba diselamatkan tidak sempurna. Passing bola dari pemain Gunung Mas tadi. Keuntungan bagi Bukit Raya tentunya 14-12 kedudukan. Pemain nomor punggung 4 Pia lakukan serve terpassing kali ini. Cepat! Coba dipatahkan. Cukup liar, tidak terjangkau. Boleh terlalu keras tadi meninggalkan arena pertandingan. 13-14 kedudukan. Kita nantikan kali ini lakukan serve terpassing bola. Kreatif yang sulit dibaca pemain kostum hitam tadi menambah pundi-pundi angka untuk Bukit Raya 15-13. Aril lakukan servis keras, datang menjaga bola terpassing Happy. Cepes balasan terbaca kali ini. Kita nantikan cepes kali kedua terbaca kembali serangan terjadi. Kita nantikan dipatahkan pemain kostum hitam Bulu Mas Pembau ancang-ancang jumping.
Mas. Lebar meninggalkan lapangan pertandingan sehingga berbagi angka kali ini untuk Gunung Mas. 14-16 kedudukan. Ada pemain muda dengan tinggi 169 cm 8 cm terpasing bola. Mencoba berbagi kepada rekan. Cemes menyilang terbata. Serangan balik terjadi kali ini karena penyelamatan dari Gunung Mas tadi. Juga sudah siap siaga dari Gunung Mas untuk menutup pergerakan dari Bukit Raya 15-16 kedudukan. Lakukan sempat terpasing kali ini. Bukit Raya ke kanan, Cemes menyilang. Bola-bola flashing yang luar biasanya sehingga ayo baca pemain-pemain Gunung Mas 17-15 kedudukan. Rel tali sepatu dari Bull ikut tripod Bull. Lepas tripod. Tentunya kita tunggu sampai usai. Cukup berimbang, cukup menegakkan 17-15 kedudukan. Pemain nomor 10 lakukan servis terpasing pemain dari Gunung Mas kali ini. Begitu keras pukulan tadi, namun terbaca begitu baiknya bagi pemain Bukit Raya. Ibu lakukan servis terpasing kursi hitam kali ini. Ibu daya di sana, umpannya kurang sempurna dari Happy. Sulit untuk dieksekusi pemain depan nomor punggung 11 Sona Bayu tadi. 19-15 kedudukan, memimpin Bukit Raya terpasing Gunung Mas. Membagi serangan kali ini. Lanjut kali ini pukulan dari kursi hitam melakukan kesalahan-kesalahan Coach menarik mundur pemainnya untuk tempat Kamisya nomor punggung 10. Kembali lakukan siap terpasing dari Gunung Mas kali ini. Cemes ibu yang terbaca. Serangan balik terjadi kali ini. Cemes tidak menang. Luar biasa pergerakan dari kostim biru dengan perjuangan-perjuangannya. Ayo Mas Ibul pimpin untuk mendekat di game yang pertama. Selikur 15 kedudukan, ada pemain nomor 10 saudara Ibul. Lakukan siap terpasing kali ini pemain kostim hitam. Berbagi kepada rekan. Ibu daya terbaca. Serangan kita cari Cemes. Mencoba dikembalikan. Kosim hitam membawa serangan. Cemes tidak menang. Serangan sekali keras tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan sehingga sebenarnya tim yang pertama. Servis untuk kali kelima nomor punggung 10 Soda Ibul. Ayun Gantara servis menyilang. Terpasing bola di sana kali ke kanan. Cemes terblocking bola. Serangan balik terjadi dari Bukit Raya ke kanan kali ini. Pukulan keras menghujam Gunung Mas dari tangan kanan saudara kadet tadi sehingga last to the game yang pertama. Kita nantikan kembali lakukan servis terpasing dari barisan pasien Gunung Mas membawa serangan kecil ketertinggalan. Cukup baik dan berhasil kali ini. 16-23 akankah mampu dikejar? Selisih angka yang sudah cukup jauh di set yang pertama. Yunus tangan siapa terpasing kostim biru kali ini ke kanan. Tipu daya di sana. Baik, luar biasa baik. Tipu daya dari pemain nomor 28 Ekar Lampung Adi Lala tadi. Sehingga 24-16 untuk game yang pertama. Kesalahan mendasar dilakukan Adi Lala. Sehingga satu angka diraih secara percuma oleh pemain Gunung Mas 17-24. Kita nantikan kostim hitam melakukan servis terpasing pemain depan kostim biru. Menghujam keras dari pertahanan kostim hitam. 1-0 kemenangan Bukit Raya. Selamat datang.